Gerak cepat aparat Polres Pulang Pisau berhasil mengamankan tiga anak baru gede atau ABG atas dugaan keterlibatan mereka dalam video hot yang beredar di media sosial dan viral di kalangan masyarakat luas, khususnya warga Pulang Pisau. Kapolres Pulang Pisau AKBP Siswo Yuwono BPM melalui Kapolsek Kahayan Hilir Ibda Widodo SE membenarkan perihal tersebut, di mana pihaknya juga mendapat perintah dari Polres Palangkaraya untuk segera mencari serta mengamankan ketiga pelaku yang masih ABG ini. Terkait video yang membuat heboh dan sudah viral ini, Widodo kepada Jurnal TV memberikan keterangan bahwa tadi malam tim gabungan telah mengamankan ketiga pelaku tersebut. Namun karena TKP-nya berada di Palangkaraya, maka prosesnya diserahkan kepada Polresta Palangkaraya. Ketiga pelaku ini sudah dibawa ke Polres Palangkaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk untuk mendalami motif ketiganya membuat video tak senonoh tersebut. Atas kejadian ini, Polres Pulang Pisau melalui Kapolsek menghimbau agar masyarakat, utamanya kepada remaja, khususnya anak sekolah, untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial jangan digunakan untuk hal yang tidak penting dan melanggar pidana. Dirinya juga menghimbau kepada orang tua untuk selalu memonitor dan mengawasi anak-anaknya, apalagi jika anak-anak tersebut keluar di waktu yang tidak pas. Kejadian viralisasi yang tidak pantas ataupun pornografi yang diduga mungkin dilakukan oleh 3 ABG. Kebetulan kemarin saya ditelepon oleh Kasat Reskrim Polres Palangkaraya, Polresta Palangkaraya, berkaitan masalah pelaku yang viral ya, ABG yang tidak pantas tadi. Jadi karena TKP atau tempat kejadian perkaranya di Wilkum Palangkaraya, masuk di wilayah hukum Polres Palangkaraya, sehingga kami dari Polsek Kahayan Hilir juga diminta atau diperintah oleh Polres, dalam hal ini kan Kasat Reskrim, untuk membantu ya, memanggil lah bahasanya, atau memanggil dan juga mengamankan mereka untuk dibawa ke Polsek Kahayan Hilir. Kemudian dari penyidik, dalam hal ini PPA Polres Palangkaraya, datang ke Pulang Pisau, dalam hal ini ke Polsek Kahayan Hilir, untuk mengambil ya yang diduga para pelaku 3 ABG itu sekitar jam 12 malam tadi malam, langsung diambil dan diproses ataupun ditindaklanjuti oleh Polres Palangkaraya. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Hermawan Mihing, Jurnal TV.